Santai woi, sekarang aku bakal kasih tahu nih cara pakainya. Di sini aku udah sediain hijab yang susah buat dibentuk. Ini dia tab hijabnya. Di sini ada dua model, yaitu classy dan juga glamour. Ini model glamournya, ini model classy-nya. Untuk pemakaian si tab hijab ini, kalian bisa pakai di dalam lipatan hijab atau di luar hijab. Tab hijabnya ini dibuka terlebih dahulu dari kertas linernya kayak gini. Si kertas linernya ini jangan dibuang, disimpan dulu karena si tab hijab ini tuh bisa dipakai sampai 4 kali. Tinggal tempelin aja deh kayak gini. Tuh, kayak gini bentukannya. Ini awalnya hijab aku bentukannya kayak gini kan, ya, gelembung-gelembung kayak gini. Tapi ini dia hasilnya setelah aku pakai tab hijab. Langsung rapi kayak gini. Tuh. Ya kan? Nggak gelembung-gelembung lagi. Si tab hijab ini tuh rekomendasi untuk acara lamaran, wisuda, ataupun sehari-hari kayak biasa aku pakai ini. Bener-bener rapi banget kan? Semoga bermanfaat.